TKI rekam detik-detik gempa 7,4 SR guncang Taiwan, momen warga lokal terlihat santai disorot. Detik-detik gempa bumi yang terjadi di Taiwan direkam oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di sana. Salah satu akun yang membagikan video tersebut adalah TikTok Firda underscore Ame. Dalam video para pekerja berteriak histeris hingga tak berani keluar gedung kala Taiwan diguncang gempa 7,4 SR, Rabu, 3 April 2024, pagi. Momen gempa juga dibagikan akun Arnyalece. Terlihat bukit mengalami longsor hingga menimbulkan asap mengepul akibat gempa. Tampak pula suasana jalan saat gempa berlangsung. Yang bikin warganet heran adalah para warga lokal Taiwan tampak santai dengan adanya gempa tersebut. Bahkan mereka masih melakukan kegiatan seperti biasa, bak tak seperti terjadi apa-apa. Salah satunya kegiatan di pasar masih berjalan seperti biasa padahal gempa sedang melanda wilayah mereka. Melansir dari Tribun News Bogor, Kepala Biro Pemantau Gempa Taiwan, Wu Chienfu, mengatakan dampak gempa terdeteksi hingga Kinmen, sebuah pulau yang dikuasai Taiwan di lepas pantai Cina. Beberapa gempa susulan terasa di Taipei satu jam setelah gempa awal. USGS mengatakan salah satu gempa susulan berkekuatan 6,5 skala Richter dan memiliki kedalaman 11,8 km. Badan Meteorologi Jepang, JAMA, mengeluarkan peringatan mengenai potensi tsunami setinggi hingga 3 meter di gugusan Pulau Okinawa di selatan Jepang. Gelombang setinggi 30 cm terdeteksi di pesisir pulau Yonaguni sekitar 15 menit setelah gempa terjadi. Jama mengatakan gelombang kemungkinan juga melanda pantai pulau Miyako dan Yayama. Pusat peringatan Tsunami Pasifik mengatakan tidak ada ancaman tsunami di Hawaii atau Guam di wilayah Pasifik AS.